Oke, okay, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wartari Justin. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan baik teman-teman. Jadi pagi hari ini jadwalnya panen sawit bapak teman-teman. Dan Bang Komri udah ngebantuin bapak panen sawitnya. Bapak juga pagi-pagi sekali udah ke kebun teman-teman. Mungkin berangkat dari desanya subuh. Nah jadi di sini saya belum bantuin ke sana teman-teman karena kita harus mengerjakan kegiatan rutin kita setiap hari dulu, biasa menyiram tanaman karena sampai hari ini hujan belum juga turun teman-teman. Dan juga saya mau mempersiapkan apa saja yang mau dibawa pulang ke desa, dan Bang Komri tidak bisa ikut bersama kita untuk saat ini teman-teman. Mungkin kalau misalnya kegiatan saya selesai baru kita ikutin kegiatan Bang Komri bersama bapak yang lagi panen teman-teman. Nah ikutin dulu video ini, semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, bantu subscribe dulu supaya kami di sini lebih semangat lagi teman-teman. Oke, untuk kasih siram-siram sudah selesai semua. Ini bibit sawi, ini pembibitan cabe udah beres teman-teman. Di sana juga kita tanam terong yang kemarin itu, pembibitan terong udah siram juga, bibit cabe rawit di sana juga udah kita siram juga teman-teman. Dan lihat teman-teman untuk apa pembibitan sawi kita ini, lihat nih, kita kasih review dulu untuk perkembangan sekarang. Nah di area sini tumbuh bagus teman-teman, di area sana nggak tumbuh. Kita nggak tahu apa tanahnya ini kurang subur, apa pas kita melakukan pembibitan, pas setelah penaburan biji sawinya, terus kita tabur lagi sama tanah, kemungkinan teman-teman area sana penaburan tanah yang di bagian atas itu terlalu tebal, sampai-sampai biji sawinya itu nggak bisa berkembang, nggak bisa menerobos tanah yang kita timbun itu di bagian atas. Buktinya di sini bagus-bagus aja ini teman-teman, cuma bagian sana aja yang kurang bagus, nggak tumbuh, bukannya kurang bagus. Dah. Kita tutup dulu. Kita cek durian Pak Mawi dulu teman-teman. Sepertinya Pak Mawi hari ini nggak ke kebun. Dan aku sini tuh mau panen ini. Panen apa? Panen daun singkong, ngambil daun singkong teman-teman, mau kirim kita, mau dikirim ke desa. Tapi kita cek durian Pak Mawi dulu. Ini dari tadi malam nggak kita cek teman-teman. Durian Pak Mawi ini. Di bagian atas itu masih ada, tapi nggak banyak lagi. Nggak lama lagi habis ini, teman-teman. Kecil banget. Nah, ini loh, teman-teman. Ada satu. Tapi kecil banget. Ada isinya nggak ini? Marah kalau bau. Lihat ini teman-teman. Ada bangkai ini keluang. Bangkai keluang teman-teman. Ini bangkai keluang ditembak sama Bang Komri ini. Lihat nih teman-teman. Ih besarnya. Kita lihat dulu. Besarnya teman-teman. Ini lah hama durian kita. Ini udah banyak alat nih. Ih, bau. Bau, bau. Udah mulai bau, teman-teman. Nih, besarnya. Ini hama durian kita itu, teman-teman. Besaran. Heh. Udah mulai bau dia. Ih.
Aku penasaran sama yang ini, teman-teman. Coba kita tes buka lah. Ada isinya enggak ini? Itulah teman-teman, hama durian itu. Kelelawar tapi yang besar. Kalau bahasa kami keluang. Kalau bahasa Indonesianya kan kalong. Mungkin sih, mungkin bahasa Indonesianya kalong. Itu ngabis, teman-teman, ngabisin bunga durian. Kalau baunya ada. Kalau baunya ada ini, teman-teman. Tapi ukurannya itu loh, hampir sekepalan tangan. Rata-rata kebanyakan kayak gini durian Pak Mawi ini. Durian di musim kemarau. Ih, tapi isinya bagus loh, teman-teman. Nah. Bagus isinya. Ini masih ada satu ruang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak manis. Meskipun kecil, tapi isinya bagus, teman-teman. Ini satu butir ini cuma ada dua ruang. Ada dua isi berarti. Nah, kan? Kecil-kecil mantap tapi. Ya habis, teman-teman. Lihat ini pisang tanduk kita, teman-teman. Aku mau ngambil daun ini loh, teman-teman. Pas lihat patah pisangnya. Aduh, teman-teman, sayang banget. Ini dimakan monyet kayaknya. Padahal ini kita kasih tunjang kemarin itu. Nah, yang ini juga loh, teman-teman. Patah juga. Hai. Indukannya, teman-teman, yang patah. Dua pisang tanduk ini patah. Padahal ini buahnya kita tunggu-tunggu, teman-teman. Ini buah indukan ini paling besar. Ini dimakan monyet, teman-teman. Ini nih. Ada bekas gigitan tuh. Di sini yang lebih jelas itu. Nah. Angin kencang nggak ada, teman-teman. Nah.
Ini asli nih teman-teman, gigitan monyet sampai patah kayak gini. Sayangnya padahal kita udah tunggu-tunggu buahnya matang teman-teman. Ini kemarin kita kasih tunjang biar nggak patah, taunya patah ini. Dinaiki sama beru rasaku ini. Sampai-sampai buahnya patah, batangnya patah kayak gini. Aduh teman-teman, belum rezeki kita pisangnya ini. Memang aku sama Bang Komri itu belum ini teman-teman, belum apa? Belum persiapan pemindahan bibit. Rencananya emang mau kita pindahin bibit yang ini, beberapa kita tanam di lokasi rawa-rawa. Sayang banget teman-teman. Ini rasaku Bang Komri belum tahu ini. Soalnya kita udah jarang main ke lahan Pak Mawi. Memang enggak ada kegiatan lagi di sini teman-teman. Mau ngambil daun pisang. Batang pisang sebesar itu sampai-sampai patah. Kita ambil lah teman-teman buahnya. Nih masih ada sisa sedikit ini, kita ambil bukti. Kita ambil sampel teman-teman. Oh, yang kayak gini nggak usah lah, nggak diambil juga, dibawa juga ntar biar Bang Komri lihat kan. Ini makan monyet, sisa makanan monyet. Ini nggak bakalan kita makan teman-teman, soalnya ini sisa monyet. Kita cuma ambil aja. Kita kasih lihat ke Bang Komri. Udah teman-teman, udah kita beresin batang pisang yang patah itu. Yang ini nggak dimakan, tahu banget sih baru itu pisang-pisang yang besar yang bikin nyangin perutnya. Yang besar dimakan, yang kecil enggak. Ini kita sekalian ambil ubi teman-teman, mau kita kirim ke desa. Soalnya kemarin aku itu dengar ibu mau ngambil ubi.
karena ini tadi aku dengar ada durian jatuh, teman-teman. Pas aku lagi gali ini, lagi gali singkong. Kita cek lagi. Kita cek lagi aja, teman-teman. Jelas banget tadi itu ada suara durian jatuh. Nih, taruh sini dulu. Kita lihat durian lagi, teman-teman. Siapa tahu kan ada yang jatuh beneran. Aku nggak salah dengar ada yang jatuh. Angin kencang banget. Nah, ada yang jatuh, teman-teman. Tapi kecil banget loh suaranya. Ngeri juga aku. Lagi angin kencang kayak gini. Pas banget aku ambil gambar, teman-teman. Ada yang jatuh. Nah, itu dia tuh. Apa aku bilang, teman-teman? Ya kan? Pasti ada satu lagi ini. Kita dengar tadi pas gali, ini gali. Apa? Singkong. Duh. Nah, kan ini satunya. Nah, apa aku bilang, teman-teman? Dua kan? Masih sehat, teman-teman, pendengaran aku, alhamdulillah. Udah enggak ada lagi kayaknya. Patah semua pisang tanduk, bang. Pisang tanduk dua batang patah semua. Hah? Iya, yang berbuah. Dimakan kah, hei, Romane?
Habis. Ada beberapa biji loh, gua ambil. Patah semua. Ya dulu. No. Mut. Ya lo. Buah. Lo buat coba. Di bawah. Dua batang patah semua. Pisang tani, pisang bebai. Lama. Iya lama. Udah mati batangnya. Tak betul, cacau mereka besuknya. Ini dengan bekas kahi lagi. Banyak bekas gigitannya. Dek nunggu ya. Dia ada dikit lagi. Tunggu di jalan. Pinjam. Perkepunan. Ayo, tahu belum kakak? Apa tak? Tahu. Aku ngambil karung tadi. Hah, agak keras tanah. Cacau ya. Ya, di mana bekas gigitannya aku ambil tuh? Nah, ini ada dua kemungkinan kalau menurut Ayu, teman-teman. Apa pisangnya itu patah karena angin, terus pas buahnya udah di bawah itu dimakan kambing. Soalnya waring kita udah sebagian kita bongkar di sana. Ya. Apa ini dipanjat beruk terus terlalu berat patah? Enggak, ini beruk ini. Beruk ya? Ya. Ya karena kan ininya kok. Kambing. Sedangkan pisang kita di belakang itu nya enggak mau makan ini. Entah kalau pisang yang ini, kalau pisang yang ada yang di belakang yang kambing. Aku ambil tadi ya. Sampel-sampel. Sampel. Mana nah. Si gitan. Dilihat dah di pisum. Apa itu kambing apa itu? Nah. Ini kamu tadi. Kan. Iya, bukan. Nah. Apa kambing apa beruk? Kalau beruk, liginya kayak... Ah, beruk kalau ini. Ay, kambing. Bukan. Bukan. Karena lagi gigi lanak ya, Kak? Apa gigi kambing itu betulnya? Aku udah ngeliin pulih. Betul ya? Aku antot. Eh? Kok ada lah? Iya. Kalau ini gigi bawah. Eh? Iya. Ini gigi atas. Kalau kambing enggak ada gigi atas. Enggak ada? Enggak ada, cuma ada gigi bawah. Nah, giginya banyak gigi kambing kalau. Iya banyak, tapi bawah cuma gigi bawah. Ada dua. Ini banyak. Satu, dua, tiga. Ini gigi atas pasti dari sini nih. Ini masuk ya. Tidak. Pacak-pacak. Ini gini. Nah, kalau gini kan gigi atas pasti. Tapi kak lanak tuh kak kambing ngepeh kak bahu. Tiga kaknya. Jadi gue tiga. Karena dua begini enggak lu enggak boleh. Ini satu dong. Nah. Kak. Ini ada banget. Oke, jadi ini lihat teman-teman. Ini sawit bapak. Hasil panen hari ini udah selesai, Bang. Udah tinggal yang di dekat pondok lagi yang belum dipanen. Kalau yang ini udah dipanen belum diangkut. Baru sebagian. Jadi aku mau beresin ini dulu, mau dikirim ke desa, teman-teman. Sepertinya cuma Bang Komri yang ke desa hari ini. Aku di kebun aja, teman-teman, jagain anak kambing kita. Udah makan, Kak? Sendirian. Ih, buka lah. Mana nih, Mbak tadi? Mbak. Ya, mandi. Dulu makan dian dulu. Acak-acak nih bisa. Sayang banget. Ayo dong, kami makan dian dulu. Nahu mau mawi dulu ya? Nahu. Ada dua uman. Tadi dapat satu. Aku makan di situ kecil banget. Tiga. Sebesar kepala tuh. Ada pakai biji. Oh ya, mantap mantap nih. Bagus.
Bagus, walaupun kecil bagus. Nah, ini lagi. Ini tapi luar baik kalau. Gambar balik ya, Dak? Sini. Isinya kecil-kecil banget. Keren dong, tidak kata yang manis ini. Tidak kata yang berbiji ini. No, biji apa dia? Tidak kata berbiji. Kita makan durian dulu. Jangan dulu. Kalau ada bu. Kalau tak mahu nego yang nyuman. Kapan belar kan nunggu saya terbalik dewe. Singkong. Hah, 60. Beda. 60 bersih. Pas makan awak tadi. Tempot benar di bang. Oke teman-teman, alhamdulillah lihat itu sawitnya udah hampir selesai kita muat teman-teman, tinggal sisa ini aja. Jadi yang pulang ke desa itu Bang Komri sama Ayu sama bapak teman-teman. Kalau bapak pakai motor sendiri, jadi aku hari ini sendirian jagain kebun kita teman-teman. Dan ini yang sampai ketinggalan ubi. Oh, ke depan nih. Beres kan? Alhamdulillah beres. Nah, jadi di jalan full teman-teman.
ada keuntungannya di musim kemarau. Kita mau mengeluarkan buah sawit, nggak ada jalannya jelek. Jalannya jelek. Eh, sajalah hasil. Kau jaga anak kambing. Jaga anak kambing. Nggak dijaga. Oke, teman-teman, sekarang udah siang, jam 12, teman-teman. Kurang 5 menit, nggak jam 12. Jadi, semoga perjalanan Bang Komri ke desa untuk menjual sawit Bapak itu berjalan dengan lancar. Bapak juga udah siap-siap mau pulang, teman-teman. Mana motor, Bapak? Tuh, itu motor Bapak tuh, teman-teman, belakang situ tuh. Bawa motor sendiri. Nah, jadi, teman-teman, untuk aktivitas kita di video ini, kami rasa sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya. Jika teman-teman suka dengan channel ini, silakan pencet tombol subscribe, teman-teman. Bila kalau begitu, kami tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.